Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa asri amri wal uqdatan milisan ya bafawli. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian bersama Ustaz Fahmi Amhar. Membicarakan seni dan corona. Nah, kali ini kajiannya kita yang kedua ini spesial. Spesialnya yaitu kita akan meluncurkan buku buku kumpulan puisi dari salah satu doktor yang paling produktif. Kalau versi saya itu doktor dengan produktivitas menulis paling produktif sedunia. Gimana ngomongnya ini? Doktor yang intensitas menulisnya sulit tertandingi, yaitu Dr. Ahmad Sastra, yang kalau kita perhatikan di sosial media atau di media cetak, bahkan itu esai-esainya itu kayaknya tuh kayak minum obat, sehari bisa 3 kali itu muncul dan di-share di mana-mana. Berapa kali itu? 4 kali. Sehari di-share 4 kali. Nah, hari ini Dr. Ahmad Sastra itu akan memamerkan puisi-puisinya yang biasanya beliau menulis esai di media-media cetak atau media sosial. Kali ini kumpulan-kumpulan puisi beliau yang alhamdulillah sudah dibuka. Ini bukunya. Ini bukunya ada sekitar 145-146 halaman, memuat puisi-puisi beliau yang juga dibarengi dengan lukisan-lukisan luar biasa oleh seniman lukis kita, Pak Denny Junaidi. Pak Denny Junaidi ini lukis dari Yogyakarta yang sekarang sedang live di channel YouTube Painting Explorer Channel. Kalau teman-teman di Zoom ini melihat, beliau juga sedang melukis itu. Lalu ada beberapa lukisan Pak Denny di dalam buku ini yang begitu bergelora, luar biasa bagi saya. Nah, puisi buku kumpulan puisi ini berjudul Jangan Teriak Merdeka Malu Kita. Ini puisi yang ditulis beberapa tahun lalu dan sempat viral di sosmed, dibacakan mulai dari anak SMA dalam lomba baca puisi juga bahkan gubernur. Gubernur mana waktu itu Ustaz Ahmad Sastra yang membacakan ini? Gimana? Sulawesi. Gubernur dari Sulawesi. Nah, ini videonya cukup lumayan viral. Nah, saya mau membacakan petikannya. Kalau enggak sampai habis saya bacakan, karena ini lumayan agak panjang, tapi beberapa bait saja sebelum kita mulai acara ini. Nanti kita akan dengarkan sharing-sharing bersama Dr. Ahmad Sastra dan juga Pak Denny Junaidi, dan teman-teman yang tidak di Zoom ini bisa mengikutinya di YouTube di channel Painting Explorer Channel atau di alamat di akun Facebook saya, Pak Jarum Sujarwo, sedang live. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, saya bacakan dulu. Jangan teriak merdeka malu kita. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silakan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir malu kita. Banyak anak negeri yang hanya menjadi babu di negeri orang. Mereka sering kali disiksa dan menyaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberi pekerjaan layak dan mensejahterakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir malu kita. Negeri khatulistiwa ini dihampari kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola dan dimiliki negara lain. Membiarkan sumber daya alam milik rakyat dirampok penjajah, rakyat hampir tidak pernah bisa menikmatinya. Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara, jika penjajah asing dan asing belum diusir dari negeri ini, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir malu kita.
kemiskinan dan pengangguran semakin meluas. Terasa berat untuk bisa hidup layak, bahkan harga-harga terus merangkak naik, ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih meluas kemiskinan dan ketidakadilan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. Malu kita. Oke, itu petikannya saja. Beberapa bait saja. Masih ada beberapa bait-bait yang lain. Nanti kalau teman-teman penasaran, bisa langsung memiliki buku ini. Boleh dimiliki buku ini. Nah, baik. Kita akan mulai diskusi singkat kita ini, peluncuran buku ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Ahmad Sastra. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Masih aman dengan suasana, karena di Bogor ini kan konon kabarnya banyak kasus corona, bahkan wali kotanya sedang itu ya, sedang masih positif ya. Tapi jenengan itu sehat ya, alhamdulillah ya. Berulang terus, saya tuh menulis. Menulis ya. Kita tunggu buku berikutnya yang keluar dari Dr. Ahmad Sastra ini semasa COVID-19 ini. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya. Itu Pak Ahmad Sastra ini menulis puisi itu sejak kapan? Karena banyak orang mengenalnya kan tulisan-tulisannya kan berupa esai, artikel atau apa. Tapi kok menulis puisi begitu? Boleh diceritakan kepada teman-teman? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hari ini online ya. Saya menulis puisi sejak kelas 2 SD. Setelah belajar, memang saya biasa menulis puisi juga melukis. Jadi cuma melukis ini sudah lama saya tinggalkan. Hanya beberapa saat kemarin saya mulai lagi, tapi di sela-sela waktu serius ya saya menulis puisi sejak kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD sudah lomba puisi tingkat kecamatan, sudah menulis, membaca, itu sudah dari kelas 2 SD. Kalau mulainya ya sampai hari ini ya. Berarti sudah memang terlatih gitu ya. Kalau puisi hiburan aja gitu. Hiburan. Karena puisi kan. Halo? Ya. Si. Oke, kita masuk ke ini, ke buku ini. Jangan teriak merdeka malu kita ini. Ini kan ada beberapa puisi yang saya lihat isinya. Kita to the point aja ya. Langsung ke pokok persoalan. Isi dari puisi-puisi ini kan kebanyakan atau sebagian besar itu menceritakan tentang realitas yang terjadi di negeri ini, fakta-fakta yang terjadi di negeri ini, mengkritisi situasi sosial, pemerintahan, sosial masyarakat yang ada di sini. Nah itu apakah ada maksud khusus dari kumpulan dari buku ini? Bisa diceritakan tidak? Jadi saya menggunakan teori bahwa perilaku manusia itu kan diawali oleh sebuah pemikiran. Jadi dari pemikiran itu yang disebut dengan pemahaman ya, kemudian melahirkan sebuah kesadaran. Maka dari kesadaran itu kan akan lahir sebuah komitmen. Komitmen adalah perilaku atau sikap seseorang. Jadi orang melakukan sesuatu itu kan karena pemahaman dia, mafhum dia gitu. Nah, paling mudah itu kan sebenarnya membaca sebuah puisi ya, singkat, padat gitu. Nah, saya mencoba untuk membangun pemikiran dan kesadaran ini melalui puisi ini. Nah, fakta-fakta sosial sekarang ini kan ada dua ya. Ada orang sudah paham tetapi tidak melakukan tindakan. Ada juga tidak bertindak karena dia tidak paham. Nah, jadi saya punya dua target ya. Target pertama memberikan pemahaman dan kesadaran bagi yang belum, juga menargetkan orang yang sudah paham dan sadar tapi tidak berani melakukan tindakan. Jadi dua-duanya harus bisa untuk mendapatkan satu inspirasi dari puisi ini, bahwa
negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik aja sebenarnya. Banyak yang sebenarnya bisa kita rasakan di sekitar kita, tetangga kita, gitu ya, tentang rumah sakit, tentang sekolah, tentang pasar, tentang kampus, gitu ya, tentang babu misalnya gitu ya, tentang politik di negeri ini, tentang sumber daya alam, tentang pelacuran, itu kan sebenarnya tentang pembunuhan. Kalau kita buka TV, buka koran, itu kan sebenarnya sudah sangat jelas gitu. Cuma bagaimana kemudian masyarakat itu mesti menyikapi, mesti bertindak gitu. Nah ini perlu juga diberikan satu pencerahan, karena tidak semua orang kemudian punya solusi gitu. Nah ini yang sebenarnya target dari puisi-puisi yang saya buat ini. Mungkin nanti ada puisi, buku puisi yang kedua khusus tentang apa, rumah tangga kayak apa gitu. Selalu dinyanyikan baik. Itu mas. Oke, saya mau pindah ke Pak Denny Junaidi dulu. Mungkin bisa berhenti siap mas Pe. Siap mas Pe. Sehat ya Pak Denny? Alhamdulillah sehat. Nah ini kan di dalam buku kumpulan kawal itu, kemudian ada Megapun ya, darah atau sama penjara seperti ini. Nah Pak Denny, saya pengen menampilkan lukisan-lukisan ini satu tema dengan puisi-puisi Pak Ahmad Sastra, atau bebas atau gimana, mungkin bisa Pak Denny. Baik Mas Pe, di dalam buku ini, buku yang luar biasa ini, posisi saya kan sebagai ilustrator gitu ya Mas ya. Nah dan alhamdulillah saya juga mengisi kuliah ilustrasi juga, baik ilustrasi 1 maupun ilustrasi 2 gitu. Nah, di dalam ilustrasi itu ada yang modelnya seniman itu merespon suatu materi atau suatu teks yang dibuat oleh seorang penulis atau pengarang gitu. Tetapi berbeda dengan buku ini, jadi buku ini karya-karya atau lukisan-lukisan atau ilustrasi ini sebenarnya aslinya lukisan ya Mas Ben. Lukisan yang dipakai untuk untuk visual dari suatu teks yang menjadi ilustrasi di dalam buku ini, itu tidak dalam pola yang seperti itu. Jadi saya tidak diminta menginterpretasi tulisan Pak Sastra, Pak Dr. Sastra. Ini namanya istimewa ya Mas Pak. Membuat ya, sastrawan yang namanya Sastra itu nama yang beneran apa? Nama. Iya, kita penasaran ini. Iya, nanti ya. Sastra itu nama asli atau Nanti kita anu ya, tanya ya. Nah, terus itu jauh sebelum, kalau puisinya Mas Pak Sastra tahun berapa, Pak? Yang jangan teriak merdeka itu. Rata-rata 2017. 2017 ya. Nah, lukisan saya ini saya buat tahun 2016. Ya, jadi lukisan ini sudah ada sebelum puisinya Pak Sastra ada. Karya ini saya buat ketika workshop seni lukis di Thailand. Itu ada beberapa karya yang saya buat di Thailand. Jadi karya yang di cover ini, terus karya yang ini yang judulnya Emasku dicuri di siang bolong, dan ada beberapa karya yang lain. Nah, ini karya ini menggambarkan beberapa atau merespon beberapa aktivis umat Islam ketika berdakwah itu dibungkam, tetapi orang yang membungkam itu mengatakan bahwa dirinya itu punya sikap kebebasan berekspresi gitu ya. Dia memiliki sikap kebebasan berekspresi, tetapi ketika umat Islam mengekspresikan pemikirannya itu dibungkam. Nah, gitu. Jadi judul lukisan saya ini adalah Maling Teriak Maling gitu kan, ketika
ketika dia mengatakan maling tidak maling. Nah, ketika Pak Sastra ini membuat puisi apa jangan teriak merdeka, saya pikir visual ini tepat itu. Jadi oleh editor, oleh tim editor. Jadi tim editornya juga pintar juga, yang salah satunya di situ Mas Pai dan rekan-rekan ya. Memilih karya yang sudah ada yang tepat dengan lukisannya apa puisinya Prof. Fahmi. Jadi lukisan-lukisan saya yang ada di sini ini bukan atas pesanan, karena saya tidak pernah melukis berdasarkan pesanan, tetapi karya-karya yang sudah ada yang diinterpretasi bahwa itu cocok dengan puisinya Pak Dr. Sastra. Begitu Mas Baicaro. Ya, luar biasa ya. Masih soal lukisan ini Pak Deni. Ya. Ya memang apa namanya? Kalau saya lihat lukisan-lukisan walaupun lukisan-lukisan Pak Deni ini tidak berdasarkan pesanan dari teks puisi yang hadir, namun sepertinya memang apa ada kaitannya satu sama lain. Misalnya begini, ada puisi di H44 itu judulnya Demokrasi Anarki, Demokrasi Tirani. Judul puisi ini menceritakan tentang tipu daya demokrasi. Nah, kemudian Pak Deni luar biasa. Apakah ya itu tadi yang saya heran itu mungkin karena apa tema demokrasi juga menjadi concern dari Pak Deni, jadi nggak masuk ini lukisannya ini ada gambar. Baik. Okay. Bisa dijelaskan sedikit baik, gambar. Baik. Pak Mas, ini ya. Ya, ini kali ini. Hari gini Mas Pak, lukisan-lukisan saya yang ada di buku ini itu dalam seri namanya Ultimate State. Jadi saya yang sekarang kan serinya The Sand on Iron, bagaimana tentang siap didulukan. Nah, karya-karya ini itu dalam seri The Ultimate State, suatu tatanan kepemimpinan yang super, yang ulung gitu ya, The Ultimate State. Nah, jika umat Islam ini mempelajari akidahnya sebagai pondasinya, jika mempelajari sakofa, biologi agama dan Islam itu diterapkan, maka baik pelukis, sastrawan, bahkan isi, maupun pemikir-pemikir lain, itu akan besar kemungkinan memiliki suatu frekuensi yang sama, gitu. Karena mempelajari akidah yang sama, mempelajari peradaban atau civilization yang sama, dan memiliki cara pandang tentang masa depan yang sama, bahwa karena Rasul sudah menjanjikan bahwa Islam ini akan kembali berjaya, maka dia akan memiliki frekuensi yang sama, cuma diekspresikan dalam karya-karya yang berbeda, apakah itu lukisan, apakah itu puisi, atau kemarin lagu misalnya seperti itu. Jadi ada kemungkinan kesamaan atau titik temu itu terjadi. Begitu Mas Reza. Oke, itu luar biasa. Sekarang kembali lagi ke penyair kali ini. Saya menyebutnya penyair ini, Pak Ahmad Sastra. Nah, saya itu pernah mendengar tentang karya sastra itu tidak bisa membawa kepada suatu perubahan besar. Namun karya sastra ini bisa jadi pengantar ke arah perubahan itu. Nah, saya kalau saya baca dari puisi-puisi yang ada di sini di buku Jangan Teriak Merdeka Malu Kita ini syarat apa pesan menuju perubahannya itu besar sekali gitu. Maksudnya pertama mengkritisi situasi yang terjadi demokrasi misalnya, kemudian beberapa juga bercerita tentang solusi-solusi konkret, perjuangan-perjuangan yang harus kita tempuh dan segala macam. Nah, saya pengen dengar konsep dari Pak Ahmad Sastra mengenai kumpulan-kumpulan puisi ini. Silakan. Ya, kebetulan kan saya ini dosen filsafat ya. Jadi kalau belajar filsafat tuh kan orang selalu diajak berpikir. Benar nggak? Ya, betul. Dilihat sesuatu, kemudian dilihat secara filosofisnya,
Filosofi itu kan melihat sesuatu di balik realitas dan empirik, ya kan? Ada apa sih sebenarnya? Misalnya saya contohkan pohon, ya. Di balik pohon itu ada apa? Di balik pohon itu ada sesuatu yang tidak empirik, tapi itu ada nilai-nilai di sana gitu. Tentang kekokohan hidup misalnya, tentang keberadaan Allah di sana gitu. Terus Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Maka kita harus selalu berpikir gitu, berpikir tentang realitas yang empiris, tapi harus mendalam di balik realitas empirik itu ada apa gitu. Nah, ini mulanya harus dari situ. Semua itu harus berpikir filosofis dulu dari awalnya itu. Nah, kemudian berani gitu. Kalau dari hal yang sederhana seperti pohon aja ada nilainya, ada konsepsi yang ditebarkan oleh Allah di dunia ini. Nah, apalagi sesuatu yang lebih besar seperti manusia, seperti kehidupan, seperti alam semesta. Nah, kehidupan juga banyak, kehidupan sosial, pendidikan. Nah, ternyata di sana juga ada sesuatu yang empirik, tapi juga jadi persoalan-persoalan sebenarnya gitu, tentang kemiskinan, tentang kezoliman, tentang ketidakadilan, tentang perasaan-perasaan masyarakat yang kita dengar. Ini kan seorang muslim tuh harus peka gitu, harus peka terhadap suara-suara ini gitu. Nah, cuma tidak semua memang harus kita tampilkan dalam bentuk esai atau dalam bentuk panjang. Karena saya juga menulis novel, saya juga menulis cerpen gitu ya. Ada juga sesuatu yang bagaimana supaya mudah dipahami, lebih cepat gitu. Nah, itu coba saya hadirkan sebuah puisi gitu. Jadi memang sebenarnya puisi ini kan secara faktual itu semua sebenarnya bisa dirasakan oleh semua orang, bisa dilihat oleh semua orang gitu. Cuma kan tidak semua orang respon dengan karya. Banyak orang loh yang hari ini sedih, banyak orang hari ini penat, tapi mestinya kita itu harus positif juga, produktif juga, kontributif juga gitu. Jadi kondisi ini harus kita bawa dalam konteks karya ya, dalam bentuk karya supaya terkomunikasikan gitu, tersampaikan kepada masyarakat sekaligus memberikan satu solusi gitu. Nah, solusi juga banyak secara filosofis, secara rasional juga solusi itu. Orang kan suka bicara tuh karya ilmiah, itu kan juga mencari solusi. Nah, saya mencoba menawarkan solusi ideologis namanya, yaitu solusi Islam. Kenapa Islam? Karena Islam itu ternyata ketika kita pelajari itu luar biasa, sempurna. Apapun persoalannya ternyata ada di dalam Islam itu. Apa yang ada di dunia ini, dalam kehidupan manusia, alam semesta ini, semua itu ternyata ada persoalan tapi juga ada obatnya. Itu ada penyakit tapi juga ada obatnya. Nah, kita tuh harus mencari obatnya, meramunya dalam bentuk karya, berpikir, membuat konsepsinya, kemudian kita tawarkan dalam banyak bentuk. Nah, mencoba menawarkan dalam bentuk puisi supaya lebih ringan, lebih mudah bisa dibaca di mana-mana. Meskipun saya tahu ya, konsekuensi membuat puisi kritik sosial itu juga akan menjadi kontroversi di dalam masyarakat gitu. Saya tahu sendiri itu, dan saya mengalami puisi-puisi saya itu dikritik banyak orang. Saya kemudian dijapri, saya dikritik balik gitu. Ribuan malah ya, bukan hanya ratusan, ribuan ya. Kritiknya itu ribuan tuh, banyak gitu. Tapi ada yang mengapresiasi bahkan membacakannya. Nah, ini semua sebenarnya dalam konteks intelektual ini sebenarnya sesuatu yang biasa, tidak perlu ada emosi gitu. Saya selalu bilang begini, kalau saya menulis dua halaman kemudian ada orang tidak setuju dengan tulisan saya, itu jangan marah dengan membuat satu kalimat, jangan, tapi bikinlah karya tiga halaman. Kalau saya dua halaman, dia tiga halaman, kan produktif. Nah, nanti yang tiga halaman akan saya baca. Nah, setelah saya baca, saya akan bikin empat halaman. Nanti dia ngajur lagi 5 halaman, 6 halaman, kan jadi buku. Jadi mestinya begitu. Jadi argumen harus diberi,
berikan argumen, jangan argumen dibalas sentimen. Puisi ya balas dengan puisi, jangan puisi dibalas dengan caci, itu nggak fair gitu. Nah ini sebuah karya yang di dalamnya bisa dipertanggung jawab secara intelektual. Jadi yuk kita terus berkarya, kita memberi yang terbaik, toh kita tidak berniat jahat ya, tapi kita memberi satu perspektif bahwa satu persoalan itu ada solusi. Dan Islam adalah solusi. Kalau menurut keyakinan saya, bahwa orang kemudian tidak setuju itu, yuk kita diskusikan dong, kita argumennya, kan begitu. Nah, kira-kira gitu Mas, agak panjang ya. Oke, gitu. Gak apa-apa, panjang lagi gak apa-apa. Jadi gini, saya masih tentang puisi-puisi yang terkumpul di sini. Sebagian besar itu kan ini menyinggung persoalan politik ya, persoalan sistem di negara ini, kemudian penderitaan, juga ada penderitaan rakyat atau khususnya kaum muslimin oleh penguasa zalim dan segala macam. Nah, ada quote yang pernah disampaikan oleh salah satu presiden Amerika itu, John F. Kennedy, pernah bilang, jika politik itu kotor, maka puisi akan membersihkannya. Jika politik itu bengkok, maka sastra akan meluruskannya. Ada juga seorang jurnalis sekaligus sastrawan Indonesia, Seno Gumira Aji Dharma, juga pernah bilang hal yang hampir serupa, mengatakan begini, kalau ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra yang bicara. Nah, apakah puisi-puisi ini mencoba untuk meluruskan politik yang kotor itu, sastra, atau politik yang bengkok itu? Silakan. Mungkin itu berlebihan ya, tapi saya cuma mencoba berpikir ya, melihat gitu. Bisa jadi puisi saya ini juga salah, ada yang perlu diluruskan juga gitu. Karena kan sebenarnya, kalau bahasa Mas Denny itu kan segala sesuatu ada nilai gitu. Ada nilainya, ada timbangannya, atau mikyas timbangannya gitu. Nah ini kan sebenarnya soal timbangan. Memang timbangan itu kan subjektif ya, tapi bisa didiskusikan gitu. Karena orang juga punya timbangan yang lain kan. Nah timbangan ini kan harus didiskusikan, didialogkan. Jadi kalau ingin meluruskan mungkin berlebihan, tapi niatnya ya seperti itu gitu. Mencoba meluruskan yang bengkok, mencoba mencerahkan yang gelap, mencoba memberikan perspektif di tengah kemandekan intelektual hari ini. Saya pernah dikritik oleh seorang mahasiswa di Amerika ya, bahwa saya memilih diksi misalnya pelacuran intelektual misalnya. Itu saya kan dikritik tajam juga. Saya hanya memberi perspektif bahwa intelektual itu mestinya tidak membungkuk di bawah kuasaan. Intelektual dia harus berjalan secara objektif. Intelektualitas itu tidak digunakan untuk mencari duniawi. Intelektual harus digunakan untuk pencerahan. Nah, banyak ternyata kaum intelektual itu yang merunduk di bawah ketiak rezim. Ini di mana aja, bukan saya bicara tidak bicara Indonesia, di mana saja. Dulu ada namanya Haman. Haman itu seorang intelektual, tapi dia merunduk gitu di bawah ketiaknya Fir'aun. Itu tidak boleh. Harusnya intelektual itu memberi pencerahan kepada masyarakat gitu. Nah, ini penting karena kalau kaum intelektual itu udah bengkok, sangat berbahaya. Karena kaum intelektual kan didengarkan omongannya, maka profesor-profesor itu mestinya cukup dia berkarya, memberikan pencerahan, rezeki dijamin oleh Allah. Jangan pernah merunduk di bawah ketiak penguasa. Mestinya dia memberikan pencerahan, meluruskan penguasa yang bengkok. Ulama-ulama memberikan pencerahan, meluruskan penguasa yang bengkok. Itu amal soleh dia. Jangan sampai ngetuk pintu penguasa hanya untuk menurutnya. Itu oleh Imam Al-Ghazali dilarang dan disebut sebagai ulama su. Nah ini sebenarnya itu suara hati satu seperti itu. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk puisi gitu aja sih. Memang banyak yang kemudian memprotes. Saya senang sih. Yang penting mau dikritik oleh ribuan orang nggak apa-apa. Tapi harus juga dibalas dengan karya lagi. Itu aja sih kalau saya. Jangan dengan persekusi. Nanti kita malu sama diri kita sendiri. Suruh bikin puisi malah nangkepin ya, jangan dong.
Ayo kita bikin sekarang itu. Masih kan kita produktif, kita semakin optimis, gitu. Gitu, Mas. Oke, saya kembali ke Pak Deni. Pak Deni. Monggo, Mas. Begini, ini kalau dalam buku Jangan Teriak Merdeka Malu Kita ini kan lukisan-lukisan Pak Deni itu sebagai ilustrator gitu ya, yang mungkin temanya sama dengan teks atau bisa juga tidak sama. Nah, apakah ini intermezzo aja? Apakah Pak Deni punya niatan bikin buku yang isinya lukisan-lukisan yang diilustrasikan oleh teks? Oke, ide menarik Mas Pai. Jadi saya sekaligus merespon tadi Mas Pai yang apa jika politik itu kotor, puisi yang membersihkan itu ya. Nah itu kalau di dalam seni rupa di pas masa Renaissance itu ada istilah begini, puisi itu adalah lukisan kata-kata. Nah kalau lukisan itu adalah puisi visual, nah gitu. Jadi ada juga sih kemungkinan kalau yang umum terjadi adalah lukisan yang diinterpretasi lewat teks oleh seorang kurator. Jadi bentuknya adalah opini atau artikel gitu. Tetapi dengan idenya Mas Pai itu, saya pikir sesuatu hal yang menarik, minimal menarik. Kalau toh juga saya belum mendapatkan gambaran yang lalu, mungkin ini baru, tetapi kalau zaman sekarang mengatakan baru gitu kan perlu hati-hati ya, jangan bilang tidak ada. Tetapi ini yang jelas menarik ya. Dan mungkin salah satu, jika memang saya berniat seperti itu, salah satu yang saya minta adalah seorang sastrawan dari Kalimantan Barat yang puisinya luar biasa menarik, inisialnya P, D, S gitu. Mantan Mas. Oke, baik. Masih dengan Pak Deni. Pak Deni kan sudah baca buku ini ya. Saya sudah baca ya, Pak. Okay. Sebelum terbit naskahnya sudah diberikan. Yeah. Saya dengar pandangan Pak Deni sebagai pembaca sekaligus pelukis mengenai puisi-puisi yang ditulis oleh Pak Ahmad Tasra ini. Ya, baik. Gini. Gini Mas Bay, di dalam karya seni baik lukisan maupun puisi maupun yang lain itu kan ada unsur-unsur gramatikal dari karya seni itu. Kalau di dalam lukisan ya garis, warna, bentuk, kalau di dalam puisi ya kata, dan unsur komposisi dari unsur-unsur gramatikal itu, ya kan? Bagaimana warna itu disusun, tulisan itu disusun. Kalau hanya membuat suatu karya yang artistik, menarik dari susunan itu relatif dalam tanda petik ya, mudah. Itu di satu sisi. Nah, di sisi lain, kalau seorang pemikir, seorang ilmuwan, seorang peneliti memiliki pemikiran-pemikiran dan itu di mewujudkan dalam satu tulisan yang penting jelas gitu kan. Kalau dalam bahasa logikanya adalah premis-premisnya jelas, premis-premisnya tersusun secara valid gitu, secara urut, secara koheren, itu dalam tanda petik mudah gitu kan. Yang satu, di satu sisi seniman hanya membuat ekspresi mudah, yang kedua ilmuwan atau pemikir yang hanya mengkonstruksi pemikirannya mudah. Nah, yang susah adalah bagaimana membuat yang tadi di ilmuwan tadi, pengamat, pemikir, itu diekspresikan dalam suatu karya seni. Kalau dia terlalu verbal, bagaimana di dalam tulisan-tulisannya, maka ya nilai seninya nggak muncul. Nilai seninya nggak muncul. Tetapi kalau dia hanya mengabdi pada nilai seni, sementara pemikiran-pemikirannya itu tidak termunculkan, ya sudah, isinya mau indah, menarik toh. Karena begini, kalau di dalam tulisan ilmiah, itu premis-premis itu disusun secara
rigid secara jelas, tidak ada yang dihilangkan secara terstruktur, hingga konklusinya itu jelas, valid, coherent. Sementara di dalam karya seni, itu premis-premisnya itu seringkali dilepas, salah satu dilepas yang diisi oleh penonton atau pendengar atau spektator itu. Itu di dalam karya seni. Nah sekarang persoalannya, bagaimana seniman itu mengekspresikan pemikiran-pemikirannya dengan cara menghilangkan premis-premis. Nah menariknya di dalam karyanya Pak Sastra ini, Dr. Sastra ini, itu bisa melakukan itu. Sekarang coba ya, yang karya yang paling utama yaitu Jangan Teriak Merdeka Malu Kita. Di halaman berapa Mas Pre? 25. Halaman 25. Oke. Sekarang ya, bagaimana saya menggambarkan yang tadi ya, premis-premisnya di ambil. Sekarang yang bilang ini negara ini itu siapa? Nggak ada kan di sini kan? Itu kan premisnya diambil. Nah itulah kehebatan sih. Premisnya diambil. Tetapi spektator itu bisa tahu. Kalau ini dimasukkan nama negaranya, misalnya negara A, negara B, atau negara I gitu, itu malah justru nggak nyening. Justru nggak menarik. Gitu kan? Ya yang bisa menambahkan atau yang ini kalau di dalam buku estetika saya, kebetulan saya kan juga nulis buku estetika, itu saya sebut sebagai ruang interpretasi. Karya seni itu mesti atau akan menarik jika memberikan kesempatan atau memberikan ruang interpretasi kepada spektator untuk mengisinya. Begitu lukisan, puisi, musik, seperti itu. Jika kita mengisi semua premis-premisnya, itu karya itu akan menjadi menggurui. Karya seni kok menggurui? Karena ini ruang apa premisnya itu ada yang diambil, spektator itu mengisi, maka disitulah menarik. Nah, Pak Ahmad Sastra itu bisa melakukan itu. Bedanya Pak Ahmad Sastra ketika membuat puisi dengan ketika membuat teks itu di sini. Terus terang ya. Mohon maaf ini Pak Ahmad Sastra ya, Pak Dokter Sastra. Saya alhamdulillah sudah lama berkomunikasi dengan Pak Sastra, tapi belum pernah bertatap muka, bahkan mendengar suaranya baru sekarang. Tapi alhamdulillah interaksi itu sudah lama. Saya beberapa kali ke Bogor nggak ketemu Pak Sastra, Pak Sastra beberapa kali itu juga tidak ketemu saya. Saya yang Pak Ahmad Sastra atau Pak Denny Junaidi tentang puisi-puisi yang disampaikan tentang buku ini atau tentang apa yang tadi disampaikan beliau berdua, juga mungkin mau mengomentari sesuatu, dipersilakan. Kalau ada mikrofonnya di unmute, kemudian disampaikan. Juga kalau yang mau tanya di YouTube, bisa di channel Painting Explorer channel YouTube atau di Facebook saya, Panjar Sujaru. Apakah ada? Sambil menunggu ya, saya sambil menunggu, mungkin saya sedikit mau membacakan pengantar dari Mas Doni Riwayanto yang ada di... Mas, ada? Apakah ada? Mas Pai? Ya? Mas Pai? Mungkin biar hostnya tahu, yang mau tanya bisa melambaikan tangan begini. Iya, betul. Yang mau tanya bisa kan melambaikan ini semua tangan. Dimute, nah, kan? Ada itu. Mataram Institute. Silakan perkenalkan namanya siapa, dari mana, mau tanya apa? Bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini memberanikan diri untuk bertanya. Sebenarnya nggak berani ya Mas ya. Ini saya Momon Pramono dari Jogja. Ini tetangganya Pak Dini Junaidi, walaupun jauh. Ya, silakan Mas Momon. Ini saya sebenarnya ingin bertanya sih ya, tentang tadi kan ada istilah kalau politik itu kotor maka puisilah yang membersihkan gitu.
Jadi ada beberapa ungkapan yang harus sama dengan itu kan. Ya. Nah mungkin ini pertanyaan adalah kan, Pak Almas Sastra mungkin juga berkecimpung dalam dunia tulis-menulis atau dalam dunia sastra. Di sini juga ada mahasiswa ya, mungkin juga apa termasuk apa aktif di dunia puisi juga. Nah hari ini kan jarang sekali puisi atau karya seni itu yang mengonter tadi politik itu kotor tadi. Hari ini kan kalau kita lihat atau kalau kita baca puisi kan hanya untuk memuaskan naluri keindahan saja lah pribadi gitu. Tapi puisi yang benar-benar tadi membersihkan politik yang kotor jarang kita temui gitu. Tidak hanya puisi ya, mungkin di segi yang lain, mungkin seni lukis juga iya, atau mungkin seni musik juga iya kan. Kalau kemarin kan sebenarnya waktu-waktu saya masih sekolah itu saya sangat suka sekali dengan musik. Nah, siapa itu? Tuan Fals itu, yang itu, vokalnya itu. Tapi hari ini nggak ada gitu. Hampir nggak ada, atau sangat sulit kita temukan. Nah ini ngapa kalau bisa kayak gini gitu pertanyaannya. Mengapa Pak hari ini itu dunia seni itu, ya, di dunia seni ya, itu seakan-akan berawalan dengan tadi, dengan istilah tadi ya, dengan istilah kalau politik kotor itu istilah yang membersihkan. Nah hari ini kok sangat jarang kita temui gitu. Ini ada apa ya sebenarnya? Apakah emang dunia seni hari ini terlelap dalam keseniannya atau apa ya ini gitu, Mas Pak, mungkin bisa menangkap pertanyaan saya mungkin. Oke, baik. Mungkin ya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap ya komentar dari atau pertanyaan dari Mas Momon itu kalau merespon dari quote dari John F. Kennedy tadi, ketika politik itu kotor maka seni yang membersihkan, ketika politik itu bengkok maka sastra yang meluruskan, nah kira-kira seperti itu. Nah, tapi hari ini Mas Momon sendiri jarang melihat itu. Berarti Mas Momon harus melihat buku ini. Melihat buku ini, memiliki buku ini. Nah, silakan dikomentari Pak Ahmad Sastra. Nanti Pak Denis juga silakan. Ini pertanyaan luar biasa ya, bagus ya pertanyaan. Sebenarnya kan seni itu media ya, seni itu kan sebenarnya media untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan kan sebenarnya. Seperti lukisan itu kan sebenarnya, saya juga kebetulan pelukis ya, jadi melukis itu kan mengekspresikan sesuatu yang kita pikirkan gitu. Saya memikirkan sungai gitu ya, terus dituliskan di situ kan, dijadikan sebagai sebuah lukisan kan. Jadi itu kan mengkomunikasikan juga gitu. Puisi juga mengkomunikasikan gagasan dan ide. Cuma puisi dan atau seni kenapa kemudian digunakan? Itu biasanya sudah cara terakhir gitu. Karena cara-cara yang konvensional itu mungkin mungkin bisa karena resiko, bisa juga gitu ya. Maka ada orang-orang yang memang punya satu gagasan, punya idealisme, itu kemudian menggunakan media yang lain untuk tetap bisa menyampaikan gitu. Tetap bisa menyampaikan kepada dunia gitu. Itu satu sisi gitu. Nah, di sisi lain ada orang yang media itu ya hanya digunakan untuk estetika semata. Itu kan ketika dia berdiri sendiri ya, dia tidak kemudian membaca situasi kemudian menuangkan dalam seni ya, tapi itu kan berarti seni untuk seni jadinya. Harusnya kan seni itu bukan untuk seni ya. Jadi kalau nilai seni itu sebenarnya adalah apa ya namanya ya
Jadi gini, misalnya ginilah. Misalnya ketika Allah itu menciptakan laut misalnya gitu ya. Laut itu kalau dilukis itu kan indah ya kan. Tapi ada satu pertanyaan gitu. Kenapa Allah menciptakan laut? Gitu? Kenapa Allah tuh menciptakan laut? Jadi di sana tuh ada sebenarnya ada pelajaran yang berharga yang harus itu harus kita baca gitu. Nah, ini menjadi penting. Jadi kita harus mampu memberikan interpretasi yang bermakna gitu. Kalau saya kan misalnya seni untuk dakwah gitu. Jadi ada kata-kata itu, seni untuk dakwah. Berarti puisi untuk dakwah gitu. Itu penting, kata-kata itu penting karena ada yang seni untuk seni. Lukisan untuk keindahan. Nah, kalau lukisan untuk keindahan, interpretasi keindahan itu juga menjadi persoalan ketika dikaitkan dengan nilai. Ketika orang kemudian bebas nilai, maka ketelanjangan aja dianggapnya sebuah keindahan. Padahal dalam konteks nilai religius misalnya, itu justru menjadi persoalan. Allah sendiri menghadirkan keindahan-keindahan yang tidak seperti itu. Gitu. Allah menghadirkan keindahan yang sungguh-sungguh indah. Gitu. Nah ini sebenarnya soal interpretasi sebenarnya dalam menjadikan seni sebagai media gitu. Nah emang ini setiap orang akan berbeda ya, akan berbeda, dan bagi menulis itu ibadah, menulis itu amal soleh ya, menulis itu adalah dakwah. Maka saya membubuhkan satu nilai atau satu makna di dalam setiap karya saya itu dalam konteks dakwah ini. Nah memang tidak semua orang kemudian menjadikan seni sebagai dakwah sih, memang betul ya, karena sekarang ini kan zaman sekuler seperti ini, namanya sekuler itu kan memisahkan antara agama dan kehidupan, memisahkan agama dengan seni. Seni dipisahkan dari agama. Seni tidak ada lagi muatan-muatan agama. Itu sekuler kan namanya. Nah saya tidak sekuler gitu. Saya pengen seni juga selain ada estetika juga ada etika di sana. Selain ada pesan-pesan dakwah di sana juga ada indah. Juga indah, rima-rima di belakangnya kita atur supaya indah, supaya ringan di bahasa, tapi ada makna di balik itu. Kan saya mendefinisikan puisi itu kan tentang diksi dan makna. Jadi ada diksi, ada makna. Nah, makna yang saya inginkan adalah makna-makna dalam konteks agama saya, itu Islam. Berarti tujuan saya adalah dakwah. Nah itu aja sih sebenarnya kalau yang saya rasakan. Pak Deddy, ada tambahan? Ada, dan mengapresiasi pertanyaan Mas Momon tadi ya. Itu merupakan pertanyaan yang cerdas dan ini latar belakangnya itu baik latar bisa kita membahas dari latar belakang sosiologis, politis maupun estetis itu sendiri, dan kita akan merangkumnya. Pertanyaan yang menarik. Ini, mengapa dulu muncul Iwan Fals dengan kritik-kritiknya? Dan sekarang mengapa tidak muncul karya-karya kritik seperti itu sebagaimana minimal itu yang disampaikan Mas Momon? Dan gitu. Padahal Iwan Fals itu zamannya siapa? Zamannya Pak Harto. Iya kan? Padahal Pak Harto itu terkenal sebagai represif. Kritik, tangkap, kritik, tangkap. Tapi kok Iwan Fals muncul? Sementara sekarang, yang konon, zaman yang bebas, kenapa tidak muncul? Nah, pertama, kita akan melihat dari... ada aneh ya, Mas? Ada komentar. Kita akan melihat satu, dari persoalan media dulu. Zaman dulu media itu tidak sebanyak sekarang. Jadi ketika orang menguasai media, maka dia akan cepat terkenal. Tidak semua orang bisa menggunakan media. Maksudnya membuat channel sendiri tidak seperti sekarang. Dulu itu untuk membuat sampai sekarang pun ya, membuat TV itu kan susah, TV konvensional. Sekarang bikin channel YouTube gampang. Gampang ya, P dalam tanda petik.
ketika susah membuat media, dan ketika ada orang yang bisa masuk media, termasuk Iwan Fals, meskipun mengkritikan, tapi dia bisa mengakses media, maka dia bisa terkenal. Itu dari persoalan media. Nah sekarang, karena sudah saking banyaknya, itu orang yang terkenal pada zaman apa orang zaman sekarang sangat-sangat susah untuk terkenal sebagaimana orang zaman dulu. Dulu ketika namanya itu terkenal, maka hampir seluruh orang tahu, apalagi ketika zamannya TVRI, hanya mengakses TVRI. Sekarang yang namanya terkenal itu ya hanya di wilayahnya aja, orang yang mengakses media yang dia punya, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi sekarang misalnya sama ini sastrawan, saya tanya, siapa pelukis yang paling terkenal? Bingung. Demikian juga di pelukis, siapa langsung Afandi, karena Afandi dimuat di TVRI, semua orang tahu. Nah gitu. Nah sekarang apakah memang tidak ada atau karena tidak terekspos media? Kalau itu ada sekarang dan ingin terkenal sebagaimana zaman dulu, posisinya sudah berbeda. Zaman dulu dengan zaman sekarang, cara terkenalnya berbeda. Sekarang terkenal di komunitasnya itu sudah menarik. Nah, terus. Sekarang, meskipun dikatakan sebagai zaman kebebasan berekspresi, tetapi bisa kita tanyakan juga, apakah semua ekspresi itu diberi ruang? Ah, kan gitu kan? Apakah kita, misalnya, apakah puisinya Pak Sastra ini akan diberi ruang seluas puisinya? Puisinya siapa sekarang bahkan yang paling terkenal sekalipun kan tidak ubahnya dalam media. Apakah puisinya Pak Sastra akan diberi ruang kan juga susah juga mendapatkan ruang yang semua orang tahu. Dan ini dulu itu dikatakan represif tapi muncul Iwan Fals, sekarang dikatakan kebebasan nggak muncul, itu jangan-jangan zaman sekarang ini tidak semua bentuk ekspresi itu terakomodasi. Dan bisa juga kita mengajukan hipotesa seperti itu kan, benar tidaknya ya perlu diuji itu. Oke, baik, ini ada lagi nih dari Facebook saya, ini ada yang bertanya yang sebenarnya masih mirip-mirip dengan persoalan politik. Ini juga ada dari kan loh Mas, dari Zoom group chat ini juga ada. Oh ya, dari Mas Latif, Nur Latif ya. Nah, dari Facebook saya dulu ini ada Pandia yang merespon tadi, katanya kalau haruskannya itu jelas. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau kaum intelektual dan para ulama yang bengkok? itu bagaimana? Itu yang membuat saya oleh intelektual atau ulama. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang bengkok itu ulama atau intelektualnya? Monggo disilakan. Pak Matasra. Ya, jadi setiap zaman itu kan sebenarnya lahir orang-orang yang mencerahkan ya. Selalu seperti itu ya. Bahkan dalam setiap 100 tahun itu kan ada seorang mujadid juga. Jadi sebenarnya dari dulu juga sudah ada ya, misalnya Korun, Haman, Bal'an, itu kan juga orang-orang yang sebenarnya tahu tentang kondisi yang dia juga bisa melakukan perbaikan ya sebenarnya kalau mau gitu ya. Tapi kan dia kemudian disorientasi. Tapi kan ada juga Nabi Musa di sana. Itu dari zaman yang rusak itu Allah juga selalu menghadirkan. Kalau ada penyakit, Allah juga menghadirkan obatnya. Dalam setiap kerusakan sosiologis, Allah juga menghadirkan orang-orang untuk pencerahan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita berdiri di mana? Karena hidup itu kan pilihan. Kalau kita sudah tahu bengkokan zaman, kita jangan ikut bengkok zaman. Kan sekarang itu kan zamannya zaman edan, itu kan kalau nggak edan nggak kebagian kan gitu. Nah itu kan istilah yang tidak tepat. Yang tepat adalah yuk kita membentuk diri kita untuk selalu belajar gitu. Ketika intelektualitas bengkok, jadilah kita intelektualitas yang
kalau ada tanda kutip misalnya ada ulama yang bengkok, ya jadilah ulama yang lurus. Atau kita berharap banyak lahir ulama-ulama yang lurus. Kita berharap lahir intelektual-intelektual yang lurus. Tidak, setiap zaman tidak pernah kosong sebenarnya dari darah itu tidak pernah. Pasti ada gitu. Tetapi bahwa hidup itu pilihan, memang memang kita harus memilih gitu. Memilih bengkok atau memilih lurus. Nah itu wilayahnya di, tapi kalau ada sesuatu di luar itu yang bengkok misalnya, di luar kita itu, di luar kendali kita, itu adalah sebuah fakta. Itu sebuah fakta. Nah, kemudian kita memilih, memilih posisi kita untuk apakah ikut bengkok atau kita meluruskan. Selama kita masih diberi ruang dan waktu oleh Allah, maka harus punya target-target itu. Misalnya menjadi intelektual, itu menjadi ulama, menjadi penyair, menjadi pelukis atau apapun. Karena seperti Mas Denny ya, sebagai seorang pelukis juga bukan tidak ada tantangannya tuh. Benar nggak Mas? Mas Denny, ada kan tantangannya itu. Walaupun pelukis juga ada tantangan, karena tidak semua pelukis juga satu persepsi gitu. Maka tanda kutip ya, misalnya mungkin ada pelukis bengkok juga gitu. Ya Mas Denny itu pas teruskan pelukis bengkok, kan itu. Nah, kalau kita jadi intelektual, ternyata ada intelektual bengkok, ya kita mengurus intelektual, dan saya hanya memberikan satu perspektif kita, tidak ada paksaan-paksaan di sana. Ada satu pergumulan ide, pergumulan gagasan, kemudian masyarakat juga terlibat dalam diskursus itu, kemudian tercerahkan, kemudian Allah memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan kok, kita menyampaikan sesuatu yang bisa didiskusikan, bukan hanya soal keyakinan, tapi juga terbuka, bisa didialogkan semua itu gitu. Sehingga terjadilah sebuah diskursus di sana. Jadi sekali lagi, jangan khawatir ya, dalam setiap zaman itu selalu akan lahir orang-orang yang meluruskan yang bengkok, mencerahkan yang gelap. Tinggal memilih kita. Apakah mau memilih yang pencerah, pelurus, atau kita sendiri orang-orang yang bengkok dan gelap itu. Mungkin itu, Mas Pai. Ya, tinggal di mana kita memposisikan diri gitu. Pak Denny, ada tambahan sedikit tentang komentar, apa tentang komentar dari Mas Pandi kira ini? Sebentar, ini tadi saya agak bermasalah dengan mic ini, agak kurang konsentrasi karena nggak bisa unmute sendiri. Ya ini Mas Pandia itu merespon tentang tadi kan ada statement tentang jika politik kotor atau penguasa kotor mungkin diluruskan oleh intelektual atau ulama. Nah, bagaimana kalau intelektualnya yang bengkok itu atau ulamanya? Ya betul. Gini, yang itu jika politik bengkok sudah menyatakan bahwa tidak sepenuhnya benar gitu kan, dan saya juga mengatakan itu kan istilah hiperbola untuk posisi puisi kan gitu. Sebenarnya yang diminta meluruskan keadaan yang bengkok itu ya seluruh umat Islam itu kan memiliki kewajiban untuk berdakwah amar makruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugasnya umat Islam memiliki kewajiban berdakwah. Nah, kalau ada posisi-posisi tertentu yang dalam hal ini yang ditanyakan adalah ulama dan intelektual, maka yang meluruskan siapa? Ya, yang meluruskan adalah umat Islam yang lain, ulama yang lain, intelektual yang lain, seniman yang lain yang mempelajari Islam itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu Mas Pak. Oke, itu dari Pak Denny. Nah, ini saya mau membacakan komentar apa pertanyaan dari Mas Latif yang masih seperti itu tadi. Masih soal politik kotor, puisi yang membersihkan. Politik itu kotor, maka puisilah yang membersihkannya. Ungkapan ini ada sejak kapan, di mana, dengan latar belakang politik seperti apa? Mungkin saya bisa sedikit, karena saya yang memulai ini tadi kan. Ini adalah
quote atau ucapan yang pernah disampaikan oleh salah satu presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Kalau saya tidak salah itu, saya tak tahu tahunnya berapa, saya lupa kapan masanya John F. Kennedy itu. Namun namanya pada, Memang situasi perpolitikan di Amerika itu yang konon kabarnya sedang menuju ke adidaya itu, tapi juga ada secara internal mereka juga sedang bermasalah. Nah, John F. Kennedy itu melirik dunia kesenian, dalam hal ini kesusastraan, yang mungkin bisa menyuplai semangat dari lurusnya politik yang kotor yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu. Begitu komentar saya tentang pertanyaan Mas Fatih ini. Baik, kita teruskan. Ada lagi audiens di sini yang mau menyampaikan pertanyaannya terkait dengan buku ini, buku Jalan Teri Merdeka Malu Kita. Apakah Mas Cik ada? Atau saya mau memperkenalkan diri mungkin. Memperkenalkan diri bagi teman-teman yang mungkin belum. Ini ada di halaman awal. Pertama, buku ini ketika dibuka, ketemulah tulisan berjudul Ahmad Sastra. Ini ditulis oleh Mas Doni Riwayanto sebagai pengantar awal tentang buku ini. Ini saya bacakan. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang bakal kedatangan Rasul terakhir, beliau menyebutkan ismuhu Ahmad. Itu ada di surah As-Saff ayat 6. Ahmad, Mahmud, dan Muhammad berasal dari fi'il Hamida Yahmadu, yang berarti memuji. Di dalam surah Al-Fatihah, kita menemukan kalimat Alhamdulillahi, yang berarti segala puji bagi Allah. Ahmad menggunakan wazan af'ala, yang berfungsi menyangatkan, artinya paling memuji. Mahmud berarti yang terpuji. Muhammad berarti yang dipuji-puji, seperti kata Al-Mukarram, yang berarti yang dimulia-muliakan. Seseorang tidak akan menjadi yang dipuji-puji sebelum dia memuji. Sebelum menjadi Muhammad, seseorang harus menjadi Ahmad terlebih dahulu. Muhammad menjadi dipuji-puji oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia di dunia hingga akhirat, karena Muhammad adalah Ahmad, karena dia sangat memuji Allah. Gabungan kata Ahmad dengan kata sastra adalah frasa yang sebelumnya tidak lazim digunakan sebagai nama, seperti halnya ketidaklaziman kata Muhammad ketika Abdullah memberi nama pada anaknya, Abdul Muthalib mengingatkan. Namun ketidaklaziman itu berbuah manis. Muhammad SAW menjadi rasul terbaik di antara rasul-rasul lain sebelumnya. Ketidaklaziman frasa Ahmad Sastra juga berbuah manis. Dari si penyandangnya kita menemukan sosok yang sangat memuji Allah dengan sastra-sastranya. Pujian pada Allah itu mewujud dalam semangat dakwah menegakkan hukum-hukumnya melalui sastra yang dituliskannya. Apa yang ditulis Ahmad Sastra bukan sastra sembarang sastra, sastra ramuan Ahmad, sastra yang syarat ilmu, nilai, makna, dan tentu saja perhatian dalam diksi-diksi yang mempesona. Kita akan membuktikan itu semua di dalam buku ini, buku berjudul Jangan Teriak Merdeka Malu Kita. Selamat membaca karya sastra Dr. Ahmad Sastra. Nah, Mas Pak, Ahmad Sastra mana ini? Ya, Mas Pak, ini gimana ini? Ini dari apa? Painting Explorer, adanya Mbak Nap, Mbak Nurul Kamaria itu menyatakan puisi, jadi ingin membaca. Nah, mungkin bisa diinformasikan jika teman-teman ini ingin memiliki atau membeli buku ini, itu bagaimana, Mas Pak? Oh ya, itu sudah dalam kepala saya Pak Deni, di akhir aja. Oke. Ya, baik. Teman-teman tentu saja boleh memiliki buku ini. Insya Allah nanti akan saya umumkan. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin, ini kan acara kita kan akan berakhir sebenarnya jam 10 kita akan sudahi. Nah, sebelum itu saya pengen tanya ke Pak Ahmad Sastra pertanyaan Pak Deni tadi. Ini sebenarnya nama Ahmad Sastra ini nama sesuai dengan KTP atau gimana? Sehingga Mas Doni Riwayanto bikin seperti itu. Bisa diceritakan riwayat pernamaan ini? Ya, nama saya itu Ahmad sebenarnya.
Nama ayah saya Sastra Jasmine. Sastra Jasmine. Dulu waktu saya di pesantren, nama Ahmad itu kan banyak. Jadi kalau ada panggilan itu kan Ahmad, itu kan yang datang banyak, padahal bukan saya yang dipanggil. Jadi supaya membedakan, sematkan, saya taruh nama ayah saya. Ayah saya kan Sastra Jas ya. Jadi akhirnya Ahmad Sastra. Nah, itu nama ayah saya sebenarnya. Itu kalau di Jawa itu nama sastra itu enggak, hampir enggak ada. Itu kalau yang ada itu Sastro. Nah, itu Pak Sastro. Tapi dibacanya tulisannya kan. Tulisannya abadnya orangnya. Ya Sastro, Pak Sastro kalau di rumah itu. Jadi itu nama ayah dari Ahmad, anaknya Pak Sastro gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan ini dari Mas Patrin. Kenapa puisi Jangan Teriak Merdeka yang menjadi deadline buku ini? Nah, itu silakan langsung penulisnya. Pak Ahmad Sastra, kenapa puisi ini yang dipilih sebagai judul buku? Nah, mungkin karena puisi ini sudah tersebar ya, mungkin ya, karena ini tersebarnya juga setiap menjelang 17 Agustus biasanya puisi ini akan dibacakan di momen ya. Ada yang buat videonya setiap tahun tuh, ada di sekolah-sekolah, bahkan ada masyarakat yang membuat video sendiri kemudian disebarkan gitu. Jadi pokoknya mulai tanggal 10 lah sampai seminggu itu menjelang 17 Agustus selalu ada, dan itu setiap tahun terjadi ya selama 3 tahun ya. Mungkin karena itu ya, jadi judul puisi ini sudah didengar banyak orang, jadi mungkin supaya tidak lagi kaget ya, dia juga penasaran juga kan nantinya seperti apa sih sebenarnya isinya, terus kalau jadi buku itu seperti apa. Nah, mungkin itu bagian dari marketing juga sih kayaknya ya. Kalau saya sih nggak terlalu bicara marketing ya, saya cuma memang puisi itu sudah dikenal ya, kenal banyak orang. Jadi mungkin dari situ mungkin sudah disebar oleh banyak orang juga gitu. Bukan saya yang menyebar, orang lain yang menyebarkan. Oke, mungkin itu sih. Ya, itu alasannya Mas Fadrin. Kenapa puisi ini yang dipilih? Karena puisi ini sudah tersebar sebelum-sebelumnya. Ini kan dari tahun 2017 ya Pak ya? Dari 2017, ini terbit bukunya 2019. Jadi 2 tahun sebelum buku ini terbit, puisinya sudah ada dan memang sudah tersebar. Dan memang sebagai, bukan hanya itu, saya sebagai penyunting dari kumpulan puisi ini melihat puisi Jalan Teriak Merdeka ini cukup kuat mewakili keseluruhan dari puisi-puisi yang ada ini. Jadi beliau merespon persoalan politik di dunia ini. Ini juga merespon kondisi kezaliman, kondisi bahwa kemerdekaan itu belum kita dapatkan sesungguhnya. Jadi dari berbagai macam puisi itu terlihat tersirat pesan-pesan bahwa kita memang belum merdeka. Jadi malu kalau teriak-teriak merdeka. Kira-kira seperti itu saya tambahkan alasan saya. Sebenarnya saya ini yang menyarankan Pak Ahmad Sastra untuk memilih puisi ini. Baik, kita sudah di 10 menit terakhir sebelum berakhir. Nanti di akhir saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana bisa mendapatkan buku ini. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin ada closing statement atau pesan-pesan gitu lah, dari Pak Ahmad Sastra, juga saya juga Pak Denny, tentang puisi yang ada dalam buku ini atau soal realitas kondisi sekarang, solusinya dipersilakan. Baik, seni sebenarnya adalah sebuah wadah ya, sebuah cara ya, sebuah kemasan gitu. Semua orang bisa menjadikan seni sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan. Membuat puisi itu tidak sulit ya, karena tidak juga ada aturan-aturan yang baku, terutama puisi baru itu tidak ada banyak aturan-aturan, kecuali puisi lama.
mau satu kalimat juga boleh, mau satu kata juga boleh, mau ada puisi cuma titik aja juga boleh, itu kan sebuah ekspresi ya. Tetapi ketika sudah bersentuhan dengan publik, bersentuhan dengan orang lain, tentu gagasan kita akan dibaca oleh orang lain juga gitu. Karena akan dibaca oleh orang lain juga, maka kita perlu juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di dalam membuat sebuah puisi gitu. Tapi jauh dari itu, lebih dalam dari itu adalah apa sesungguhnya tujuan hidup kita di dalam berkarya? Apa sebenarnya makna karya di dalam diri kita nanti di dunia maupun di akhirat? Itu juga jauh lebih penting. Maka menulis puisi itu mestinya dalam konteks amal soleh kalau menurut saya. Jadi menjadikan puisi sebagai amal soleh, sebagai wadah untuk menyampaikan kebenaran, itu jauh lebih bermakna dibandingkan hanya sekedar kepuasan estetika, kepuasan perasaan atau intelektual, itu nanti tidak menjadi amal soleh itu. Maka ketika kita sudah menjadikan puisi sebagai wadah untuk menyampaikan sebuah kebenaran, itu bukan tanpa resiko, karena bersentuhan dengan publik bukan hanya bersentuhan secara intelektual belaka, tapi juga sudah ada friksi gitu, ada friksi ideologis tentang keyakinan, tentang paham dan seterusnya, itu ada resiko. Tapi tidak mungkin kita melakukan satu perjuangan tanpa resiko juga tidak. Jadi saya selalu meyakini bahwa saya ini datang dari Allah, kemudian saya diciptakan Allah, saya hadir di dunia untuk ibadah, kemudian dari ibadah di dunia akan menjadi bekal nanti di akhirat. Maka saya berharap setiap goresan tulisan saya itu menjadi amal soleh saya, setiap huruf dari puisi saya itu menjadi amal soleh saya, itu menjadi bekal saya di akhirat, bahwa dalam setiap goresan kemudian berkonsekuensi kepada resiko-resiko itu biasa. Jadi nggak ada persoalan buat saya. Toh hidup itu juga sebentar, hidup juga nggak nyampe 1000 tahun. Tapi yang sebentar itu justru menjadi bekal nanti di akhirat yang selama-lamanya. Maka teruslah berkarya, terutama membuat puisi, jadikan puisi sebagai cara kita mengkomunikasikan gagasan-gagasan Islam pada umat, sehingga umat tercerahkan, umat terbangkitkan, umat menjadi lebih sadar tentang problematika dan menjadikan Islam sebagai solusi utama. Mungkin itu, Mas Pai. Ya, baik. Kalimat terakhirnya itu luar biasa. Jadikanlah Islam sebagai solusi utama. Pak Dini, silakan. Singkat, Pak Dini. Oke, Mas Pai. Nih, kalau kita melihat berbagai peradaban, karya seni itu satu, bisa seringkali memprediksi masa depan, dan meskipun tidak sama persis karena bukan jenis prediksi ilmiah maupun bukan nubuat, tetapi bisa memberikan gambaran kira-kira masa depan itu bagaimana. Termasuk yang paling paling akhir ini kan adanya film atau novel tentang virus corona yang dari Wuhan, itu kan sudah ada karya seninya dulu. Itu satu. Yang kedua, karya seni itu kalau dalam bahasa saya itu bisa membekukan peradaban. Kita tahu sekarang mesin sudah nggak ada, maksudnya pemerintahan Mesir zaman Fir'aun sudah hancur, Nebukadnezar sudah hancur, kekhilafan zaman Umayyah, Abbasiyah sudah tidak ada. Tetapi ini kok suaranya gitu ya. Tetapi kita melihat karya-karya seni yang ada saat itu sampai sekarang. Kita mengenal Mesir dari karya seninya. Kita mengenal suku Inka dari karya seninya. Kita mengenal Khilafah Abbasiyah dari karya-karya seninya, arsitekturalnya. Maka di satu sisi karya seni itu bisa memprediksi masa depan, bisa dipakai untuk memprediksi masa depan, bisa juga untuk membekukan masa lalu yang untuk dipelajari masa depan. Potensi yang sangat potensial ini sangat sayang kalau di
dicuekkan atau diabaikan oleh para seniman, khususnya seniman-seniman muslim. Maka untuk itu, sekaligus saya mengajak teman-teman seniman, baik dari seni rupa, seni sastra, seni musik, maupun yang lain, untuk terus berkarya. Terus berkarya, mencari info, mencari ide-ide dari pemikiran-pemikiran Islam, maupun sejarah-sejarah Islam. Begitu Mas Peng, dari saya. Oke, luar biasa ya, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini tentang puisi, tentang seni, kemudian tentang peradaban, tentang solusi konkret Islam yang menjadi tawaran, apa, tawaran paling ideal gitu kira-kira ya. Nah, jadi tadi Pak Deni atau ada salah satu audiens dari sini yang bertanya bagaimana cara memiliki buku ini. Baik, teman-teman, buku ini sebenarnya rencananya itu mau di launching secara offline. Beberapa waktu kemarin itu saya sudah merencanakan ini akan diselenggarakan di kota Yogyakarta, kota Bogor. Waktu itu saya juga berencana ke Surabaya, mungkin juga akan berlangsung di Surabaya. Tapi sebelum saya berangkat ke tiga kota tersebut, ternyata corona melanda. Ternyata kita dilanda virus yang berbahaya ini yang membuat tak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh Hot Sampling Explorer Channel juga peluncuran buku puisi ini bisa berlangsung secara online. Nah, bagaimana cara memilikinya? Memilikinya itu teman-teman bisa pesan buku ini, harganya itu Rp88.000. Buku ini sudah terbit beberapa bulan yang lalu dan sudah tersebar sebagian ke pemesan-pemesan awal. Sudah tersebar ke beberapa pemesan-pemesan awal. Nah, itu harganya di harga Rp88.000. Nah, khusus bagi audiens yang mengikuti kegiatan hari ini, itu dapat diskon sebesar 30%. Kalau saya tidak salah, 30% itu potongannya itu Rp20.000 lebih gitu, 61 kalau nggak salah itu, Rp60.000 lah. Khusus yang memesan hari ini itu harganya Rp60.000. Nah, sebagian itu untuk informasi saja, sebagian dari pembelian buku ini akan digunakan untuk mensupport agenda dakwah melalui media seni di jejaring seniman Muslim Hot. Jadi sebagian dari hasil penjualan buku ini akan kita infakkan untuk teman-teman di jaring Hot yang insya Allah akan dioptimalkan dalam media dakwah teman-teman seniman ini. Oke, maksudnya bisa lewat saya langsung di Facebook Pak Jarod Sujarwo atau Instagram Pak Jarod Sujarwo atau mau WA langsung saya juga nggak apa-apa di 081-256-918-507. Insya Allah nanti bukunya bisa dimiliki sama teman-teman. Kalau mau tanda tangan langsung dari penulis, bisa kayaknya dengan Pak Ahmad Sastra masih ada ya, Pak ya, bukunya ya. Nah, masih ada sedikit. Silakan pesan langsung ke Pak Ahmad Sastra, itu bisa ditandatangani. Oke, begitu dari saya. Ini satu menit lagi agenda kita akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Hot. Terima kasih kepada Painting Explorer Channel. Silakan ikuti terus channel Painting Explorer Channel di YouTube. Silakan ikuti terus Facebook atau Instagramnya Jejaring Seniman Muslim Hot. Akan ada agenda-agenda menarik setelah ini. Misalnya dalam beberapa hari ke depan itu akan insya Allah akan ada Mas Doni Riwayanto yang akan membawakan tema mutasi kultural. Nah, mutasi kultural di musim corona ini, oke? Okay? Saya akhiri dengan kibaratul majelis, supaya Allah mau kita